Ada berapa pusang yang dibawa hari ini, Om? Ada dua ya. Kalau untuk muloknya sendiri, komunitasnya itu ada berapa orang nih, kira-kira nih? Kalau misalkan masyarakat sini nih pengen ikutan buat komunitas muloknya gimana? Coba. Kopdarnya di mana kopdarnya nih? Barangkali kan pasti pada pengen. Kita biasanya hari Minggu ya di Taman Senopati. Dua hari. Halo. Tentang mulok, ceritain tentang muloknya. Jadi biar masyarakat tahu nih. Oh, kegiatan-kegiatannya. Ayo. Ayo pasti bisa. Ayo. Ya, kegiatan mulok sendiri yang paling gathering rutin hari Minggu. Paling satu kali kita ada yang kegiatan di luar sama ada paksa. Asal tertangkap deh, ada beberapa jenis sih kalau di daerah kalau yang ekor yang merah tuh bahaya, kalau ini kan full apa hijau yang ini buahnya kalau bawahnya itu sih nggak masalah, cuma kalau ekor yang merah itu bisa terus ukuran badan, kalau yang ekor yang merah itu lebih batas ada buaya berarti nggak terlalu begitu panjang itu kegiatannya udah lapar nih. Masih ada. 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 Masih ada.